hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Wah, kakak yakin kalian di rumah semangat, tetap suka cita, dan tentunya tetap sehat. Pasti. Iya dong, kalau kita nggak sehat, nggak mungkin kita bisa suka cita. Adanya kalau di rumah bisa capek, sedih. Kakak-kakak di sini juga sedih loh kalau kalian sakit. Oleh karena itu, ayo kita semangat. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujikan anak-anak, puji nama Allah. Kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai kami selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak, nanti berdiri yuk. Oke. Kita akan pujikan pujian kedua dalam nama Yesus. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wah, tadi beroleh apa adik-adik? Hati yang bijaksana. Siapa yang mau hatinya bijaksana? Kakak yakin semuanya pasti angkat tangan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Thank you.
di rumah pasti menanti-nantikan firman Tuhan. Wah, siapa aja ya kakak layan yang akan bercerita hari ini? Jangan khawatir, sebelumnya kita akan pujikan dulu. Untuk kita bernyanyi, menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan kitab suci Harta Pilihan. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Ebenezer Surabaya. Adik-adik, pagi ini Kak Kety mendapat giliran untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, harapan Kak Kety, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, perlindungan Tuhan nyata. Seminggu berjalan, Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian ya. Mari kita mempersiapkan Alkitab ya, kita akan membaca Alkitab. Nah, Alkitab apabila dibuka isinya apa? Firman Tuhan. Tuh adik-adik, firman Tuhan ya dan amin. Penuh kuasa, karena firman Tuhan adalah sabda Tuhan sendiri adik-adik. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Adik-adik, ini angka berapa? Nah, pasti semua tahu ini ya, ini angka berapa yang Kak Kety tunjukkan. Betul sekali adik-adik, 4 itu angka 4. Kak Kety mau menyampaikan ada 4 kata. Nah, bantu mama. Ada 4 kata, yaitu kata-kata tetap teguh meskipun menderita. Tetap teguh meskipun menderita. Hah? Apa itu kak? Tetap teguh meskipun menderita. Apa ya itu? Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menuliskan surat kepada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula di mana kak?
tempatnya di mana jemaat mula-mula itu? Ini dia. Adik-adik, pelayanan Rasul Petrus salah satunya yaitu menulis surat dan dikirimkan kepada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah para pendatang. Mereka orang-orang baru yang ada di beberapa tempat. Nah, jemaat mula-mula ini baru mengenal Tuhan. Mereka dilayani oleh Rasul Petrus pada saat mereka memulai kehidupannya sebagai umat Tuhan yang baru mengenal Tuhan. Ternyata mereka hidupnya tidak nyaman, adik-adik. Tidak enak. Dan mereka mengalami banyak penderitaan. Nah, di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat di mana Rasul Petrus melayani para pendatang tersebut. Mereka, yaitu jemaat mula-mula itu, mendapat tekanan, mendapat berbagai penderitaan karena mereka hidup di tengah masyarakat yang belum mengenal Allah. Adik-adik, jemaat mula-mula di 5 kota tersebut harus tetap pegang teguh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka dalam penderitaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di 5 kota tersebut, adik-adik. Nah, di mana saja 5 tempat tersebut ya? Jemaat mula-mula yang tersebar di 5 tempat dikirimi surat oleh Rasul Petrus. Mereka tersebar di kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Nah, Rasul Paulus tahu kalau mereka hidupnya tidak nyaman. Hidup mereka dalam kesusahan. Mereka menderita karena mereka hanya sedikit tinggal di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan mengirimkan surat yang isinya kekuatan untuk jemaat yang ada di 5 tempat tersebut. Rasul Petrus memahami, tahu betul bagaimana jemaat mula-mula di 5 tempat tersebut menderita. Mereka seperti ditolak, ya adik-adik, karena mereka kenal Tuhan Yesus. Sementara mereka, jemaat mula-mula di 5 tempat tersebut, tinggal di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi adik-adik bisa bayangkan, mereka menyembah, mengasihi, membesarkan nama Tuhan Yesus. Tapi mereka di tengah-tengah orang yang tidak mengenal, belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah Rasul Paulus
sebagai hamba Tuhan, memberi kekuatan supaya tetap teguh. Nah, empat kata yang tadi adik-adik, tetap teguh, tetap semangat, jangan susah, jangan sedih. Tuhan Yesus kasih tolong di tengah-tengah penderitaan. Nah, jadi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kasih menolong. Itulah isi surat Rasul Petrus kepada 5 jemaat mula-mula di 5 kota atau di 5 tempat tersebut. Adik-adik, masih ingat firman Tuhan yang kakak bawakan 2 minggu sebelumnya? Bagaimana penyertaan Tuhan bagi umat pilihan Allah, yaitu umat Israel, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan? Nah, Tuhan hadir di siang hari dalam bentuk tiang awan, sementara di malam hari dalam bentuk tiang api. Nah, begitu juga penyertaan Tuhan bagi jemaat mula-mula di 5 tempat tersebut yang dilayani oleh Rasul Petrus, bahwa Tuhan beserta dengan mereka, adik-adik. Tidak ada yang beda selama kita percaya mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, mau siang, mau malam. Tuhan menyertai kita, adik-adik. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah merasakan seperti jemaat mula-mula? Merasakan apa, yuk? Menderita ya? Seperti apa ini adik-adik, pernah enggak ya merasakan menderita itu kayak apa? Seperti ini loh adik-adik. Pasti adik-adik pernah main handphone, mau nonton, atau main game online. Wah, asik ya. Gak kenal waktu. Tiba-tiba mama panggil untuk makan. Wah, gak mau deh. Lagi asik nih, lagi enak main, dipanggil deh sama mama, makan ya. Atau kelamaan main handphonenya, ayo diambil deh sama mama. Nah, itu tuh adik-adik. Itu kalau untuk adik-adik Batita, Raseka, menderita tuh seperti itu. Lagi enak-enak main, dipanggil mama atau diambil mama, diingetin tidur, tidur siang, diingetin belajar. Kan kita udah masuk sekolah ya. Itu adik-adik. Bagaimana adik-adik ya untuk membuat hati tenang? Nah, ya, gak bisa begitu adik-adik. Harus taat, tetap percaya bahwa apa yang mama bilang, apa yang mama lakukan apabila adik-adik sedang main HP, itu adik-adik harus taat kepada mama. Ini lagi contoh adik-adik yang biasa makannya yang gak pakai sayur. Wah, coba lihat tuh gambar ini. Ada gak adik-adik yang seperti 3 gambar ini? Wah, kalau melihat sayur rasanya mau lari. Waduh, nangis, tutup muka. Wah,
kalau bisa nggak makan. Ini gambaran bahwa adik-adik tidak mau makan sayur kan? Nah, yang seperti ini nih adik-adik. Menderita. Menderita ala anak-anak batita TK. Padahal adik-adik harus tetap percaya bahwa kalau dimasakin mama sayur untuk kebaikan dan untuk kesehatan adik-adik loh. Benar. Jadi adik-adik taat apa yang dikasih oleh mama, ya kan? Adik-adik juga seperti tiga gambar ini adik-adik, yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan ya, tapi kita harus tetap teguh, tetap harus bisa melakukan ini. Pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun juga, terus jaga jarak supaya kita terhindar dari virus adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada adik-adik semua tanpa terkecuali. Bukan hanya adik-adik saja yang disayang Tuhan Yesus. Mama, papa, kakak-kakak layan, kita semua berkeluarga disayang Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap disayang, dicintai, dilindungi oleh Tuhan? Ayo, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus rajin berdoa setiap hari, pagi, siang, malam. Adik-adik harus berdoa. Karena berdoa, kita bicara kepada Tuhan ya adik-adik. Selain berdoa, adik-adik juga harus rajin baca Alkitab. Bersama mama, papa, atau ada kakak, atau adik, harus rajin baca firman Tuhan adik-adik ya. Nah, ini yang tidak kalah penting, adik-adik harus juga hadir di ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap hari Minggu jam 9 seperti sekarang ini. Jadi berdoa dan juga baca Alkitab bersama-sama dengan kakak-kakak layan secara online di rumah. Tibalah di slide terakhir. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat adik-adik. Tuhan Yesus yang berada di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan. Kami kelas TK, kelas Batita sudah menyelesaikan renungan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi adik-adik kelas TK Batita di dalam mereka beraktivitas, berkegiatan baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan berkati mama papa, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan berkatilah kami semua Tuhan dengan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Lindungi dan jaga kami Tuhan Yesus keluar masuk rumah kami. Keselamatan kami hanyalah berasal dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini adik-adik. Gimana kagetnya? Firmannya itu amazing sekali. Luar biasa. Ya, luar biasa. Yuk, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan pujikan siapa yang berpegang.
berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah pelayanan PA ini ya Tuhan. Dan hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik lain ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun adik-adik lain berada ya Tuhan. Di dalam studinya, di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua ya Tuhan. Tuhan doa kami, Tuhan melindungi, Tuhan sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan berkat yang melimpah kepada mereka ya Tuhan. Karena mereka telah membimbing kami dari kecil ya Tuhan. Kasihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik hingga hidup kami saat ini Tuhan. Kami boleh menjalaninya dengan tuntunan dan kuat kuasa dari Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan berdoa syafaat buat negara Indonesia. Tempat di mana kami tinggal Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga mau memberkati pemerintahan kami di Provinsi Jawa Timur, terkhusus Kota Surabaya. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan akan ada buat para pemimpin kami, sehingga semua masalah yang sedang dipikirkan saat ini, semuanya ada jalan keluar yang terbaik. Terlebih Tuhan untuk penanganan COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau pimpin dan Tuhan Yesus mau memberikan hikmat buat para dokter, buat satgas yang ada, semuanya Tuhan, sehingga rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi pada kehidupan kami dan kami boleh menjalani hari-hari dengan normal seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, bagaimana? Persembahannya sudah siap belum? Nantesa sudah siap persembahannya? Sudah, ada di sini, ada di kantor. Wah, puji Tuhan. Kita akan kasih persembahan ya adik-adik. Dari sini, kantongnya ada di sini. Tapi adik-adik tetap dimasukkan amplop, kasih ke mama ya. Untuk mama kasih ke mana? Kasih ke gereja. Kasih ke gereja ya. Jangan lupa, kita akan pujian persembahan bila topak kes melanda hidupmu. Tapi bait yang ketiga ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami Bapa, agar berguna bagi kerajaan-Mu dan terlebih dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita sehingga saat ini kita ada di akhir ibadah. Sedih gak? Sedih, tapi ada tapinya nih Kak Keda. Apa ya? Minggu depan masih ada lagi IHPL. Tentunya, meskipun di rumah. Ya, ya, ya. Tetap sukacita. Sukacita karena akan beribadah bersama. Ketemu lagi sama Kak Keda dan Kak Tessa dan Kak Keto. Jadi jangan sedih ya. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan pujikan Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang ketiga ya. Kiranya penyertaan dengan kuat kuasa Tuhan ada buat kami, kasih dan sukacita senantiasa menjalani dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera-Mu Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pakai hand sanitizer. Jangan lupa ya.